kita bantu up lagi ya. Kenapa Bu Tuti ini dihabisi? Apakah karena uang? Apakah karena dendam? Apakah ini orang suruhan? Oke. Kalau ini orang suruhan, mana mungkin Ibu Tuti dan Amel membukakan pintu? Gak mungkin ya. Rasanya ini memang orang yang sangat dikenal. Dalam yang paling nyata itu, rumah itu tidak ada pengerusakan. Daun jendela utuh, pintu utuh. Jadi kalau orang suruhan, misalkan ketok pintu dan Ibu Tuti gak kenal, benar-benar gak kenal, apalagi datangnya malam, gak mungkin dibukain. Iya kan? Oke. Terus kita lihat aja yuk di kartu tarot Tuan Basuki. Kartu tarot adalah kartu yang bercerita. Ini adalah kartu energi. Jangan salah paham lagi ya. Jangan ada yang bilang Tuan Basuki bersekongkol dengan setan, dengan iblis dan segala demit lain ya. Ya, karena kartu tarot ini hanyalah sebuah alat ya, yang kita sebut alat kerja. Kalau misalkan kalian, misalkan seorang chef, misalkan kalian pinter banget masak, terus bagaimana kita semua membuktikan masak kalian, masakan Anda itu enak? Kalau nggak punya wajan, nggak punya alat-alat, ya kan? Oke, sama dengan kartu tarot. Mesti dijelaskan, ya. Karena memang nanti ada aja orang yang kesasar kesini dan akan mengatakan hal yang seperti barusan Mada Suki katakan. Oke. Kenapa Ibu Tuti ini dihabisi? Oke. Okay. Tuan Tuti minta izin ya untuk melihat atau mengintip kejadian tersebut. Pada tanggal 18 Agustus 2001 ya. Apakah Ibu Tuti ini dihabisi karena uang? Jawabannya adalah Five of Swords. Itu adalah tuduhan atau gosip. Oke, tapi nanti dulu ada tiga kartu yang pengen Tuan Basuki keluarkan. Apakah Ibu Tuti dihabisi karena uang? Di sini ada Nine of Swords. Sword lagi. Oke. Kartu yang terakhir, apakah Ibu Tuti dihabisi karena uang? Di sini ada Three of Wands. Tampaknya iya, karena ketiga kartu ini positif ya. Nah, di Three of Wands ini ada sebuah project baru. Menurut kalian apa tuh? Apakah Ibu Tuti ini diajak membuat sebuah project baru, kemudian beliau ini tidak mau? Atau proyek baru itu Ibu Tuti ditawari sesuatu, tetapi Ibu Tuti tidak mau. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis ya.